pertama, setelah cukup lama tertidur dalam BRI Liga 1 telah dibunyikan. Dulu ya, passing sebelum diberikan ke depan dan Jonathan turun. Jonathan Gantiana tampaknya langsung dijadikan pilihan oleh PSIS Semarang. Buntur ya, ditarik keluar. Ya, dibutuhkan lebih banyak kreativitas tampaknya oleh PSIS sehingga Gantiana yang memang menjadi pilihan depan. PSIS lebih banyak mendapatkan peluang, ada juga yang dari dalam kotak penalti, tapi finishing mereka memang masih menjadi masalah. Artinya memang mereka kehilangan sosok dari Carlos Fortes yang tampil memukau di Piala Presiden ya, di pramusim. Ini dia, kita lihat bagaimana number 10 versus number 10 ini. Iya. Menghadapi Gantiana. Betul, Jonathan memang sapu saja tadi oleh Kleberson. Iya, tidak salah tadi Wawan melakukan shooting dari luar karena dia tidak dikawal sama sekali. Dan cukup baik juga tadi Kleberson on the spot tadi untuk melakukan blocking. Lulinha dikawal ketat kali ini oleh Jonathan. Ya, Jonathan ini memang dibutuhkan untuk membangun serangan, tapi dia bisa percaya. Gantiana balikan lagi kepada Ria. 3-4 pemain di dalam kotak penalti, diangkat sebuah tinju tadi dari Rende Oscario, masih belum aman. Jonathan Gantiana coba untuk melepaskan diri dan kita lihat bagaimana sebuah pelanggaran terjadi di dalam kotak penalti di area terlarang. Ini dia Gantiana diambil, jelas saja wasit langsung meniupkan peluit. Iya, kontrol bola yang sempurna dari Jonathan dengan dadanya ketika dia menerobos masuk. Sayang sekali ya, Birul di sini tidak tenang sehingga dia melakukan pelanggaran dengan mengangkat kaki terlampau tinggi. Pelanggaran yang fatal dan jelas itu adalah penalti bagi Semarang. Dan menarik untuk menunggu apakah Jonathan juga yang akan mengambil ya. Ya, akan mengambil sebuah kesalahan yang fatal dari Birul Walidain membuat saat ini Madura United harus dihukum dengan tendangan 12 pas 1-1. Dan Jonathan Gantiana yang memang tadi pemain yang bisa menghadirkan situasi ini diberikan kepercayaan untuk menjadi eksekutor berhadapan dengan Randy Oscario. 1-1. Gantiana! Teknik yang baik dari Jonathan dan juga pintar dalam mengeksekusi penalti, di mana dia menunggu dulu sebelum dia menyepak bola tersebut. Randy sudah membaca arah bola, hampir saja tadi dia menepisnya, tapi Jonathan bisa mengeksekusi penalti dengan sempurna dan mencetak gol ketiganya musim ini. Ya, sebuah perbedaan dihadirkan di awal babak kedua. Setelah berulang kali mencoba, PSIS Semarang akhirnya